Benarkah sempat terjadi unjuk rasa menentang pemilihan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang baru? Benar adanya demonstrasi sudah terjadi di kalangan warga Malaysia pada tadi malam sekitar pukul 8 sampai pukul 9 malam waktu Malaysia, dikarenakan warga menolak pemilihan Tan Sri Muhyiddinnya sebagai Perdana Menteri ke-8 menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mereka juga meminta untuk mengembalikan jabatan kuasa dengan tagar jawatan kuasa rakyat yang benar berarti bahwa rakyat meminta adanya pemilihan ulang berkaitan dengan pemilihan Perdana Menteri yang baru Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengundurkan diri beberapa waktu silam. Daripada Muhyiddin sendiri mengatakan bahwa keputusan untuk mencalonkan Perdana Menteri yang baru kepada YDPS sendiri diserahkan sepenuhnya kepada parlemen, dan juga untuk memberikan opsi selain daripada mengajukan nama dari parlemen tersebut adalah